Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Ingrid Tania, sebagai pengasuh channel dari Dr. Herbal TV. Suatu channel di YouTube yang didedikasikan secara khusus untuk edukasi herbal kepada masyarakat Indonesia. Pada episode kali ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan tentang khasiat daripada madu, ya, dan kita bisa meramunya menjadi suatu ramuan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan seperti misalnya batuk, pilek, meriang, ya, sakit tenggorokan, juga memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan, ya, termasuk misalnya menjaga kesehatan jantung, menjaga kadar gula darah, dan segala macam khasiat yang ditimbulkan oleh efek dari madu sebagai suatu antioksidan alami, ya. Madu murni itu berasal dari lebah. Lebahnya bisa yang liar di hutan ataupun yang diternakkan. Dari madu itu banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi mengandung vitamin, mineral, mineralnya itu seperti zat besi, mangan, kemudian tembaga, yang semuanya bermanfaat untuk misalnya menghasilkan sel-sel darah yang bagus, yang berjumlah cukup, sehingga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan menjadi lebih baik. Madu jika murni itu mengandung bahan-bahan atau zat-zat seperti fruktosa, glukosa, dan juga asam amino. Nah, pada madu ini rasa manisnya itu ditimbulkan oleh kadar fruktosanya. Walaupun rasanya manis, tetapi madu ini tidak menimbulkan kenaikan gula darah yang tinggi, hanya menaikkan sedikit kadar gula darah, tetapi kemudian kadar gula darah turun kembali karena madu itu mengaktifkan pengeluaran hormon insulin sehingga kadar gula darah kita tetap normal. Sembari kita juga bisa mendapatkan khasiat dari antioksidan dan juga anti peradangan dari madu. Nah, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan bersama-sama memperagakan ramuan dari madu untuk mengatasi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan meriang. Ya, kali ini saya sudah berada di suatu tempat yang sudah ready nih, sudah disiapkan buat saya untuk memperagakan ramuan berbasis madu, terutama untuk keluhan mengatasi batuk. Nah, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu spesial. Mari kita sambut ya, Mas Teku Wisnu, silakan. Assalamualaikum, dokter, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana, Mas, sehat? Alhamdulillah, saya sehat juga. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Iya, makasih ya. Udah datang. Sama-sama, dok. Nah, kita nih kali ini temanya memang membahas madu. Iya. Dan ramuan yang ada di yang akan saya siapkan di meja ini adalah terutama untuk mengatasi keluhan batuk. Oh, keluhan batuk? Oh, mencegah batuk atau udah batuk? Dua-duanya bisa. Oh, bisa dua-duanya. Oke. Okay. Nah, saya mau tanya, ya. Mas Wisnu biasa konsumsi madu? Sering. Sering. Biasanya untuk tujuan apa? Karena setahu saya memang madu, satu kan madu ini ya, memang dianjurkan oleh agama Islam ya. Dalam arti memang sunnahnya ada untuk meminum madu. Nabi Muhammad SAW juga meminum madu gitu ya.
Terus kedua, khasiatnya, karena secara medis juga yang saya tahu itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan banyak hal lainnya yang bermanfaat untuk tubuh gitu, Dok. Jadi saya mencobalah, orang awam lah ya, orang awam untuk konsumsi madu, karena kalau dibilang manfaat, Masya Allah banyak banget gitu. Iya, benar banget yang dikatakan Mas Wisnu tadi, jadi madu itu untuk stamina, okay. Stamina, betul. Kemudian untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Memang sudah terbukti lewat penelitian bersifat imunomodulator namanya. Apa itu? Nah, imunomodulator itu artinya suatu zat yang bisa memodulasi atau meregulasi atau mengatur sistem imun sehingga sistem imun jadi seimbang. Oh, jadi seimbang malah ya. Oh, Masya Allah. Tapi hasilnya tentu kuat kan. Kuat ya, oke. Okay. Jadi lebih kuat. Memang harus seimbang, semua itu harus seimbang ya. Iya, betul. Betul, Masya Allah. Nah, madu ini juga sudah banyak penelitiannya untuk batuk ya. Untuk batuk. Nah, bahkan di negara seperti negara Inggris itu resmi dari National Health Services-nya merekomendasikan madu sebagai pertolongan pertama untuk batuk. Oh, gitu. Jadi pengobatan di rumah lah di ya. Di rumah ya. Yang batuknya parah, kita atasi di rumah dulu bisa dengan madu. Oh, gitu. Di Inggris tuh ya, Dok ya? Di Inggris. Oh, Masya Allah. Loh. Resmi. Dan bahkan, apa kita jualan madu di Inggris aja nih? Nah, bagus. Ide bagus. Jadi bahkan di masa pandemi COVID itu resmi di website-nya National Health Service. Oh, Masya Allah. Dan di Public Health England itu merekomendasikan madu untuk pertolongan pertama batuk pada COVID-19. Pada COVID-19? Oh, Masya Allah. Malah kadang-kadang nggak tahu ya, kalau berpikir madu itu kan seret agak ini ya, Dok ya, kental mungkin kan. Jadi ketika minum kan agak seret di sini, tapi malah itu bisa mengobati batuk ya? Iya, karena madu itu punya sifat antiinflamasi ya. Oh. Inflamasi itu artinya anti peradangan. Iya. Itu kan terjadi karena adanya peradangan. Peradangan. Iya. Nah, si madu itu juga bisa membentuk namanya lapisan protektif film, seperti lapisan film protektif yang melindungi mukosa saluran nafas. Oh, gitu. Jadi kalau ada iritasi di saluran nafas itu bisa diobati dengan madu. Dengan madu ya, Masya Allah, Masya Allah. Asal memang madunya mesti benar-benar murni. Asli ya, murni asli ya. Iya, gitu. Karena jadi, takutnya madu yang campuran tuh, Dok ya. Ada madu campuran. Campuran gula tentunya. Bahkan ada yang bilang itu sirup doang kayaknya. Wah, itu jadi bentuknya kayak madu gitu. Itu memang harus jaga-jaga banget ya. Soalnya gitu ya. Jadi kita memang mesti memilih madu yang memang dari produsen yang sudah terpercaya lah ya. Terpercaya, kita tahu betul. Reputasinya sudah terdaftar di Badan POM gitu. Iya, betul. Sudah memenuhi SNI misalnya. Jadi kita yakin itu madunya asli, madunya murni. Saya nih sekarang mau memperagakan yang paling sederhana nih, yang biasanya orang Indonesia sering bikin juga. Ada namanya air madu. Air madu, oke. Kadang juga kan madu dicampur teh juga. Betul, nah, ini betul. Saya sekarang tidak mencampur dengan teh, tapi saya mencampur dengan air saja. Air jadi saja, yang simpelnya namanya memang air madu ya, honey water. Jadi adu ya, adu air madu ya. Nah, ini yang penting pakai air hangat. Ya. Jangan pakai air panas mendidih, karena kalau air panas mendidih itu bisa merusak enzim-enzim yang ada di dalam madu. Oh, alah, jangan yang panas senyawa banget. Senyawa aktifnya malah bisa rusak, nanti khasiatnya malah berkurang. Berapa derajat tuh, Dok? Maksudnya yang anget aja pokoknya gitu ya? Yang anget aja, jadi intinya jangan 100 derajat gitu. Misalnya 60 oke. 60 oke ya? 80 oke gitu. Ya. Kira-kira air segelas tuh 200 mili ya. Kemudian kita berikan madu. Saya kadang-kadang suka gitu juga. Air anget, taruh madu. Iya. Pakai jeruk nipis. Iya, yang paling simpel itu. Untuk air madunya supaya lebih nikmat juga menambah khasiat untuk mengatasi batuknya, kita bisa pakai kayu manis. Kayu manis. Kayu manis dicemplungin aja kira-kira 1 inci. Terus kita tutup dulu. Tutup dulu. Tutup dulu supaya senyawa aktif dalam kayu manisnya larut di air manisnya ini. Berapa lama tadi? Maksimal 5 menit. 5 menit. Tapi 2 menit, 3 menit is okay. Oke juga. Ya, sekarang 5 menit nih Mas Wisnu. Jadi sekarang kita buka tutupnya. Ya. Terus kita tuangkan madu
Nggak boleh sendok ini emang benar ya, Dok? Boleh. Bus besi. Sendok logam. Logam. Steel boleh. Boleh kan? Iya, stainless steel boleh. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak bolehnya kalau direndam. Oh, kalau direndam. Sendok stainless steel direndam di madu lama berjam-jam. Oh, lama. Oh. Tapi kalau dituang saja begini itu nggak apa-apa. Kalau ambil pakai stainless steel? Boleh. Boleh kan? Boleh. Kan nggak direndam soalnya. Iya, asal nggak direndam. Ini kebetulan kan disiapkannya memang sendok kayu ya, sudah kita pakai sendok kayu dan memang berarti sendok teh ya ukurannya ya? Iya, yang paling ideal sih ya sendok kayu. Lalu kita aduk. Jadi ini gunanya juga semakin airnya berkurang suhunya setelah dipakai untuk merendam kayu manis kan mungkin suhunya udah turun jadi 60 misalnya itu lebih baik lagi. Oke. Okay. Sekarang udah siap diminum nih. Iya. Oh, langsung diminum nih? Iya. Oh. Jadi ini yang paling simpel ya. Paling simpel. Kayu manisnya tadi buat apa? Untuk menambah khasiat terhadap batuknya. Meredakan batuk. Oh, ya Allah. Dan juga membantu lagi untuk menurunkan gula darah. Oh, gula darah. Jadi kalau misalnya orang dengan diabetes mellitus, dia pengen konsumsi madu, lebih bagus memang dikasih kayu manis. Oh, gitu. Jadi, madu itu kan memang sedikit menaikkan gula darah. Iya. Ya, dengan penambahan kayu manis, maka akan diturunkan. Turunkan. Netralinnya itu ya. Oke. Okay. Diminum ya? Kita minum. Rasa madu. Oh, air madu, sorry. Iya, rasa madu. Ya namanya madu pasti enak sih ya. Iya, kayu manisnya sayangnya cuma sebentar direndemnya, kalau enggak wangi kan. Wangi ya? Wangi kayu. Wangi kayu manis. Enak dan wangi ya Bu ya? Iya. Masya Allah ya. Iya. Dan ini bisa sih kita tambahkan lagi 1 sendok teh, jadi sebenarnya maksimal sekali minum itu 3 sendok teh. Oh, 3 sendok teh? Tadi kan saya pakai 2 sendok teh. Iya, betul. Ya. Kenapa maksimal 3 sendok teh? Karena kalau lebih... Kemanisan. Iya, itu juga ya. Dan juga kalau lebih dari 3 sendok teh, maka kenaikan gula darah kita. Oh, gula darahnya. Tinggi, ya. Sebenarnya kalau tinggi. Maksimal minum madu itu sehari berapa sendok teh sih? Sehari Dok? Antara 6 sampai 10 sendok teh. Oh, itu udah maksimal itu? Maksimal sehari. Kenapa? Nggak boleh lebih ya? Dikhawatirkan gula darahnya. Gula darah ya? Kalau anak-anak? Kalau anak-anak ya bisa maksimal 6, antara 3 sampai 6. Oh gitu? Ya. Sendok teh tapi ya? Iya, sendok teh. Hati-hati, kayu manisnya jangan ditelan. Iya. Kirain cemilannya ini. Kita masih punya satu ramuan lagi, tapi itu tidak perlu kita coba karena nanti harus didiamkan dulu di suhu ruangan 8 jam setelah 8 itu jam. Masukkan kulkas. Berarti besok kita kembali ke sini ya? Iya, iya nanti cobain ya. Ya. Ramuan satu lagi nih, Mas. Apa tuh, Dok? Namanya sirup madu bawang dan ini sirup madu bawang. Ya, dan ini racikan dari India sebenarnya, Ayurveda. Oh, gitu. Ya, Ayurvedik. 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 Honey sirup. Honey sirup. Honey onion sirup. Honey onion sirup. Onion bawang. Oh, onion bawang. Saya dengar anyer tadi. Onion, ya. Oke. Okay. Yang kita butuhkan ya ini madu kira-kira 60 ml ya lebih bagus sih kita ukur ya pakai gelas ukur. Okay. Ini sudah saya ukur 60 ml. Kemudian bawang ya, bawang merah 2 siung ya, bawang putih 2 siung. Oke. Okay. Kemudian jahe 1 inci ya, 1 inci atau ya kira-kira 20 gram ya. Ini semua udah dicuci ya, udah dicuci ya, bersih. Kemudian jahenya sudah dikupas. Kemudian si bawang putih, bawang merah, dan jahe kita iris-iris ya, halus, dicincang. Jadi kayak gini. Jadi seperti ini. Iya. Gitu ya. Nah, selain itu kita butuh jeruk nipis ya. Oh, jeruk nipis ada ya. Kita langsung aja belah ya. Ya. Cukup ya? Cukup satu. Nah, ini ya, kita tuang. Oh, tuang ke dalam, Bu? Iya, tuang ke dalam.
bau bawang dong ntar. Iya. Tapi ini lebih kuat lagi dalam membantu meredakan batuk. Hah, dan masa juga sih? Ya, dan juga membantu meredakan kalau ada meriang-meriang. Ya, dia ada sifat namanya antipiretik. Jadi sifat membantu menurunkan suhu tubuh ya. Harus dihabisin semua tuh, Bu. Untuk 2 hari ini ya. Cuma bawangnya sama jahenya tidak perlu kita makan. Oh, kita minum madunya aja. Cuman kenapa direndam di sini supaya senyawa aktif dalam bawangnya itu masuk ke madunya gitu. Gitu. Karena madu itu sebenarnya pelarut yang baik untuk senyawa-senyawa aktif dalam herbal gitu ya. Iya. Jeruk nipisnya? Jeruk nipisnya kita peres, kita ininya dulu ya, kita masukkan dulu ini ke dalam. Kemudian jeruknya kita peras. Peras. Ya. Satu aja cukup. Satu aja ya. Karena ini ramuan untuk 2 hari. 2 hari. Jadi 2 hari harus habis ya. Jadi kalau lebih nggak bisa ya, Bu ya? Kita bikin lebih paling 3 hari boleh. Oh, 3 hari. 3 hari boleh. Karena tapi sih sebaiknya 2 hari. Kenapa, kasih aja dihilang atau apa? Karena kan ini pada dasarnya seperti halnya makanan dan minuman yang alami ya. Oh, bisa basi. Oh, bisa basi. Kalau basi kan nanti. Iya, betul. Juga khasiatnya juga berkurang juga. Nah, ini udah nih. Ya. Ini sebenarnya udah ready semua ya. Kita lakukan saja, kemudian nanti tinggal ditutup. Jadi ini kalaupun mau dimakan bawang jahenya juga. Oh, boleh juga. Boleh. Oh. Kan orang banyak yang. Kalau digoreng dulu enggak boleh ya? Jangan. Jangan ya. Karena kan orang banyak enggak suka karena mungkin bau ya. Iya, betul. Jadi yang penting adalah madunya yang dikonsumsi. Nah, ini ditutup, terus boleh dikocok-kocok, kocok-kocok. Kemudian diamkan di suhu ruangan. Jangan pakai AC ya, jadi suhu yang biasa saja. Antara misalnya 24 sampai 28 derajat Celcius, suhu ruangannya didiamkan 8 jam. 8 jam. Ya. Kemudian setelah 8 jam, itu boleh langsung dikonsumsi sebenarnya. Konsumsinya? Pakai air lagi? Enggak. Atau? Oh, langsung aja gitu? Kayak kita, ini setelah ini kita bisa saring kalau kita nggak mau. Bawang sama bawangnya, iya. Ya, kita saring. Iya. Kemudian kita konsumsi 2 sendok teh sekali minum. Oh. 2 sendok teh, 3 kali sehari. 3 kali sehari ya? 3 kali sehari. Itu lebih cepat meredakan batuk ya? Kemudian ini disimpannya di kulkas. Oh, simpan di kulkas. Tahan lama ya, tapi tahannya tetap cuma untuk 2 hari. Oh, oke. Jadi setelah 2 hari kita bisa bikin lagi. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya. Jadi khasiatnya itu untuk batuk, mencegah batuk juga bisa ya? Bisa. Bisa juga. Menambah stamina juga. Kemudian juga membantu memelihara kesehatan jantung. Karena bawang juga itu bagus sekali untuk kesehatan jantung. Betul, iya. Termasuk menjaga tekanan darah supaya stabil. Jadi kalau rutin boleh berarti, Bu ya? Boleh. Misalnya sebulan 3 kali bikin gitu ya? Boleh. Oh. Ini dikonsumsi tiap hari. Oh, tiap hari juga? Boleh. Jadi kalau orang sehat boleh konsumsi 1-2 kali sehari. Oke. Tapi kalau lagi batuk tambah 3 kali ya. Oh, masya Allah. Apalagi manfaatnya, Bu, selain selain tadi kan batuk, ya terus manfaat-manfaat dari madu. Ada manfaat yang spesifik nggak, dalam arti tadi kan seperti menghilangkan batuk atau apa ada lagi? Iya, manfaat lain sebenarnya apa yang disebut oleh nenek moyang kita sebagai masuk angin ya. Bisa untuk mengatasi masuk angin. Masuk angin, tapi kalau bisa makan bawangnya ya? Iya. Ya karena masuk angin ya. Iya. Oh. Kan kalau kerokan aja juga sering pakai bawang juga kan kalau nenek moyang kita. Nah, memang benar karena bawang ini punya khasiat sebagai antimikroba termasuk di dalamnya antivirus. Jadi untuk virus-virus seperti common cold, selesma yang membuat masuk angin itu bisa diatasi sama bawang. Sebenarnya bawang, jahe, tambah madu itu udah bagus banget. Oh, itu masuk angin? Iya. Karena masuk angin kan sebenarnya adalah suatu. Bawangnya bawang merah dan bawang putih dicampur? Iya, bawang merah, bawang putih. Masuk angin itu kan sebenarnya kondisi yang kalau istilah medisnya adalah infeksi saluran pernafasan yang ringan sebenarnya. Karena virus common cold atau virus selesma. Oh, ya siap.
Oke, ini berarti kita konsumsi 8 jam lagi. 8 jam lagi kita bisa konsumsi, kemudian nanti sisanya kita simpan di kulkas. Sisa. Oh, kalau sisanya boleh simpan di kulkas? Iya kan, ini kan soalnya 60 mili. Kita sekali minum kan 2 sendok teh 2 sendok. 10 mili. Iya. Jadi sisa 50 mili. Nah, sisa 50 milinya taruh kulkas. Jadi nanti 2 hari pasti habis kalau kita minum 3 kali sehari. Tadi kan kalau yang di awal nggak boleh dulu di kulkas. Ya, di awal harus suhu ini dulu kan ya. Ruangan ya? Iya. Jadi gunanya di suhu ruangan supaya senyawa aktif dalam bawang, jahenya masuk ke madunya. Oh. Nah, itu kita konsumsi. Nah, taruh di kulkas itu supaya awet aja, oh, supaya awet, bisa 2 hari gitu. Oke. Okay. Karena kalau nggak taruh kulkas sehari udah nggak bagus lagi gitu. Oh, gitu. Siap. Jangan lupa tuh teman-teman tuh 8 jam dulu habis itu habis kita konsumsi baru taruh kulkas ya, biar bisa 2 atau 3 hari lah ya, paling maksimal. Iya. Siap Bu, okay, makasih. Oke, Mas Wisnu, ini nanti boleh silakan bawa pulang. Terima kasih. Jadi kali ini kita selesai ini ramuan madu ya, berbasis madu untuk keluhan-keluhan seperti batuk. Di dalamnya sebenarnya masuk angin juga yang tadi dengan kayu madu tadi, ya. Itu juga masuk angin bisa. Oh ya, bisa juga ya. Pilek, meriang. Oh, oke. Okay. Ya, tapi lebih kasar kayak gini ya? Ya, lebih kuat ini lebih karena kuat, ya? Ada jahenya dan ada bawang merah, bawang putihnya. Oke, okay, masya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, dokter. Kita bertemu lagi ya. Insya Allah. Di kesempatan yang berikutnya ada ramuan yang ramuan lain ya, insya Allah. Saya bikin juga bersama Mas Wisnu. Insya Allah, Bu, saya bawa pulang berarti ya? Iya, mangga. Silakan. Ya? Bukan, tapi bawang ini bukan mangga tapi. Canda. Oke, dokter sampai ketemu. Yeay. Ya semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi barusan sudah memperagakan ramuan ini ya, air madu kayu manis. Dan yang satu lagi ini adalah sirup madu bawang. Ya. Kedua ramuan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti batuk, ya, juga pilek, meriang, dan sakit tenggorokan. Untuk ramuan yang sirup madu bawang ini sangat aman mengatasi masuk angin dan juga cukup efektif menjaga kesehatan jantung. Sedangkan ramuan madu kayu manis ini, ya, air madu kayu manis itu juga akan membantu menormalkan gula darah. Jadi sebenarnya untuk sehat sehari-hari, kita bisa manfaatkan bahan-bahan alami yang banyak di sekitar kita. Misalnya seperti madu murni ini. Dan juga bisa diperkaya dengan bahan-bahan dapur yang biasa kita gunakan untuk masak sehari-hari. Jadi mari kita tetap upayakan agar tubuh kita sehat dan mengatasi gangguan kesehatan ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, meriang dengan bahan-bahan alami termasuk dengan bahan berbasis madu. Demikian episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Dr. Herbal TV. Sampai jumpa.